Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD IK Antuni, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDIT Al-Mu'min, ya yang saya cintai anak-anakku, siswa-siswi SDIT Al-Mu'min. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini dikasih cuaca cerah. Ya, hari ini kita akan mengadakan demo-demo dari setiap eskul. Nah, kebenaran kita adalah dari eskul Memanah. Ya, nanti kita akan peragakan oleh kakak-kakak senior kita. Nanti kita peragakan. Selanjutnya, setelah peragaan, nanti kakak akan pilih, kakak tunjuk siapa yang mau peragakan untuk nembak ke depan. Ya, jadi nanti dipilih. Ya, adik-adik nanti saya pilih mana yang saya tunjuk itu nanti untuk Memanah. Jadi nggak semuanya ikut Memanah. Nanti untuk demo selanjutnya nggak kebagian waktunya, ya. Mungkin kita mulai aja, kita baca basmalah biar diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut peragaan yang akan dilakukan oleh kakak senior kita dari Panahan. Sunnah Rasul. Yang ketiga, kita dapat pahala. Jadi setiap gerakan kita yang dilakukan, setiap gerakan Memanah adalah berpahala. Ya. Siapa yang di sini yang pernah mengikuti Panahan sebelumnya? Angkat tangan. Iya. Yang perempuannya? Masih ingat ya gerakan-gerakannya ya. Nah, nanti Sofian. Ya, gerakan satu. Perhatikan. Nah, gerakan satu adalah menggunakan pada saat memasang anak panah. Ya. Selanjutnya yang kedua. Kedua pada saat menarik. Jadi pada saat kita angkat, jadi jangan ditarik pul dulu. Ya. Ketiga baru fokus, keempat baru tembak. Oke? Bisa ya? Jadi pasang terus tangannya nggak boleh, pada saat tarik tangan nggak boleh bengkok, ya, nggak boleh melengkung begini, harus lurus gerakannya, badannya harus tegap, jangan begini, jangan begini, harus tegap, kakinya dibuka. Kenapa dibuka? Kalau misalnya kita lurus pada saat ini biar nggak jatuh, tapi kalau posisi kayak gini dia ketahan kakinya, ya. Ayo yang pakai baju putih. Siapa namanya? Ini saya. Namanya siapa? Kelas berapa? Satu. SD. SD. Mana ya yang rapi? Kamu, sini. Ayo duduknya di sini, duduk. Dirinya di sini. Ya, di sini. Kamu di sini. Namanya siapa? Ya, ini busur. Ah. Masukkan anak panahnya. Yo. Nah, ya putranya juga.
Perhatikan semuanya ya, yang putra putri ya, ke depan ya, biar nggak salah. Yo. Satu, dua, tiga.